Jalan Sudirman, Kota Medan, di dekat rumah dinas Gubernur Sumut. Nama saya Doni Pesal. Saya yang kejadian angkot tadi malam sangat lakat lantas. Trayek berapa? Trayek 103 Rahayu. Warna? Warna merah. Nah, lalu bapak dari mana mau ke mana kian? Dari Kerkul mau ke Rambulan, Pak. Nah, habis itu? Karena mulai kejadian itu saya takut di amuk massa, saya lari. Kenapa bisa jadi kecelakaan lalu lintas, Bapak? Lawan arah? Lawan arah, Pak. Lawan arah dari Iskandar Muda hendak mau ke Padang Bulannya? Iya, Pak. Nah, setelah itu? Ya, saya lari, Pak. Enggak, setelah itu Bapak menabrak sepeda motor? Nabrak, Pak. Saya nabrak. Nabrak sepeda motor. Setelah itu? Saya lari langsung ke... Ke arah jalan mana? Arah jalan Taman Beringin. Ke Simpang Mungin Sidi. Mungin Sidi. Lalu ke Simpang Wali Kota. Iya, Pak. Simpang Wali Kota, lalu tembus ke rumah dinas kantor gubernur, ya? Iya, Pak. Nah, setibanya di jembatan tersebut, apa yang terjadi? Karena saya takut di amuk massa, saya langsung terjun ke sungai, Pak. Langsung terjebur ke sungai? Iya, Pak. Setelah Bapak kejebur ke sungai, Bapak langsung jumpai toke Bapak? Iya, Pak. Nah, setelah itu? Setelah itu, pagi harinya ini saya melapor ke Polsek. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya gitu. Iya, Pak. Ulangin pernyataan saya. Saya langsung datang ke Polsek Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan tadi malam, Pak. Oke, kasih ya. Iya, Pak. Awal, Pak. Ya, jadi betul kejadian kecelakaan tadi malam. Salah satu angkot menabrak pengemudi driver ojek online. Kemudian yang bersangkutan melarikan diri sampai menceburkan ke kali yang ada di Medan sini. Baru tadi pagi yang bersangkutan atau sopir ini menyerahkan diri di Polsek Medan Baru. Jadi saat ini unit lantas Polsek Medan Baru sedang memeriksa yang bersangkutan dan mendalami kasus. Indonesia masih didalami oleh penyidik. Termasuk perisauran nanti, Pak? Oh iya, semua itu nanti paket pemeriksaan urin dan lain sebagainya akan dilakukan oleh penyidik. Untuk ojol yang tertabrak itu, Pak? Untuk ojol? Kenapa? Yang ketabrak itu. Berapa orang korbannya, Pak? Kalau dari cuplikan video itu kan ada beberapa ya, tapi sampai dengan saat ini penyidik masih mendalaminya. Ya, nanti pasti ngecek ke rumah sakit dan lain sebagainya juga. Pak, kalau untuk pemeriksaan awal itu, kenapa dia loncat ke sini? Saya belum dapat resmi hasil pemeriksaan awal dari penyidik, tapi yang jelas pasti dia merasa bersalah, kemudian ketakutan, menyelamatkan diri. Karena kita lihat dikejar oleh beberapa rekan ataupun masyarakat yang ada. Berkaitan dengan banyaknya kasus kecelakaan akhir-akhir ini yang melibatkan angkutan kota, pemerintah Kota Medan telah mengamankan 39 sopir angkutan umum di Kota Medan yang terjaring positif menggunakan narkotika. 39 sopir tersebut terjaring razia gabungan yang digelar sejak Senin 13 Desember 2021 hingga Rabu 22 Desember 2021. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan, saat ini puluhan sopir angkutan kota tersebut sudah berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumut untuk menjalani proses lebih lanjut. Iswal berujar, razia gabungan yang digelar bersama kepolisian, TNI, dan BNNP ini sudah berlangsung selama 2 minggu lamanya. Dikatakan Iswar, ada 125 angkutan kota yang sudah berhasil ditilang akibat tidak memenuhi syarat administrasi angkutan umum dan syarat sehat fisik dan mental. Selain itu, saat ini ia sudah mengamankan sebanyak 41 angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan terpaksa harus ditahan di gudang Dishub. Demikian breaking news kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.